بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وعلى منافع في علومه في دارين آمين. وأورات زكري أورات لكي لكي wal amati aurat budak perempuan. Jadi dulu ada yang namanya budak, sekarang nggak ada. Alhamdulillah. Ya, PBB sudah membebaskan secara menyeluruh di dunia ini, nggak ada lagi yang namanya perbudakan. Nah, itu aurat laki-laki dan budak perempuan. Fis sholati, dalam sholat. Wa bi nazril maharimi, dan pada pandangan orang, ya pada pandangan mahramnya. Mahram berarti adiknya, emponya gitu ya, yang mahram deh. Wa kadza fi haqqi dzakari, dan seperti ini pula pada hak laki-laki, ya, laki-laki ngelihat laki-laki ya. Li mumasini, bagi yang semisalnya adalah ma baina surrati wa rukbati, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut itu aurat. Antara pusar dan lutut aurat. Ya. Pusar dan lutut itu aurat. Laki, budak laki, anak laki-laki dan budak perempuan. Ya, anak laki-laki, aurat anak laki-laki, aurat orang laki-laki. Kita kan laki-laki, anak doang kita. Ya. Aurat orang laki-laki yang antara pusar dan lutut. Walau itu aurat cuma itu aja, jangan juga kita sembahyang pakai kemben aja. Jangan juga kita sembahyang pakai kaos aja, kaosnya kaos bola lagi. Jangan juga begitu. Ya, itu aurat tuh. Baik pada pandangan mahramnya, mahramnya ngelihat itu juga enggak boleh. Ya, adiknya, abangnya ngelihat antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut haram. Ya, sekalipun abangnya, adiknya ngelihat antara itu haram. Walaupun laki sama laki. Wa kadza, dan seperti ini pada hak laki-laki. Laki-laki ngelihat sama laki-laki. Dilihat auratnya. Pahanya dilihat, laki ngelihat aurat laki, ngelihat paha laki-laki. Haram hukumnya. Lah, sekalipun laki-laki sama laki-laki. Begitu tadi auratnya, begitu pula aurat perempuan, budak perempuan, antara pusar dengan lutut. Jadi pusar ke atas tuh budak perempuan boleh dilihat. Umpama kita mau beli budak, budaknya perempuan, kita liatin tuh, mohon maaf, payudaranya kita liatin, masih ada bekas agak payudaranya. Boleh tuh kalau masih ada perbudakan. Kalau budak sudah enggak ada ya, mungkin kalau perbudakan mungkin ya. Sifat-sifat perbudakan kayak budak. Ya. Mabaina surati wa rukbati, yaitu apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Wa huma laisata minal aurati,
keduanya bukan termasuk aurat. Jadi pusernya, lututnya bukan aurat, lakin tapi yajib wajib alaihima atas keduanya satru menutup juz'in bagian minas surati daripada pusar, waruk batin dan lutut aidan pula. Jadi walaupun dia bukan aurat tapi wajib tutup juga. Memang kenapa? Emang kenapa? Min babi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini babnya adalah bab sesuatu yang tidak sempurna, ya. Min babi ma la yatimul wajib, tidak sempurna oleh yang wajib itu illa bihi, kecuali dengan dia fa huwa wajibun, maka dia menjadi wajib. Tangga mau naik kita ke loteng, ke genteng, kalau enggak ada tangga enggak bisa naik. Maka tangga menjadi wajib. Jadi kita, Pak, Ibu, Saudara semua, jangan lupakan wasilah. Kadang kita lupa sama wasilah. Udah tinggi, udah di atas, kita lupa. Kadang kita begitu. Lupa sama wasilah. Kita dimasukin kerjaan, kita udah jadi direktur, kita lupa sama yang masukin kita dulu. Tuh masuk di kantor itu susah itu. Alhamdulillah kita punya koneksi di dalam, jadi kita mudah. Ketika kita udah jadi direktur umpama di atas kita lupa tuh sama yang dulu yang masukin kita. Jangan begitu, jangan. Kita ingat. Jangan sampai lupa. Kita ingat. Ingatin jasa beliau. Sama kita guru, kita ngaji, Pak. Jangan sampai lupa sama guru. Jangan guru dijadiin seperti apa? Batang kelapa. Buat jembatan doang. Dan tapi ditinggal. Ninjek doang. Jangan. Emang banyak orang yang melupakan jasa orang lain. Makanya dikatakan, kata Allah, Pak, wa qalilum min ibadiy syakur, amat teramat sedikit hambaku yang pandai bersyukur, dikit. Dikit yang pandai bersyukur, dikit. Itu Allah yang ngomong, bukan kita. Artinya Allah mengetahui semua segala sesuatu. Jadi kita, Pak, jangan sampai kita lupa berterima kasih. Jangan sampai ada orang bagi kita walaupun sedikit, paling kagak terima kasih. Saya dulu kuliah, itu sebabnya adalah saya punya sahabat. Saya enggak lupa namanya sampai sekarang. Kadang kan teman lupa kita. Saya punya sahabat namanya Ustadz Sofyan. Ya. Mungkin kalau nih beliau nonton tahu nih. Ustaz Sofyan, teman saya ngaji di Kiai Syafi Hazami, guru saya. Waktu itu ngajinya di rumah Kiai Syafi Hazami di Gandaria. Kata beliau begini, "Ustaz, kuliah aja." Dia manggil saya begitu dulu. Waktu itu. Ya. Baru lulus sekolah. Kuliah aja gampang, kuliah mudah. Kata saya enggak punya duit, Ustaz. Saya enggak punya duit. Enggak apa-apa, kuliah mudah, murah, gampang. Iya, kalau punya duit, kalau enggak punya duit. Allahu Akbar, maksa banget itu orang, benar-benar maksa itu orang. Tapi saya yakin ini jalan Allah. Terus sampai seiyakan, ya baiklah kalau begitu nanti. Itu pulang-pulang, itu ada orang nawarin ngaji kubur. Ngaji kubur. Waktu itu ngaji kubur sama ya Ustadz Haji Kuca ini. Beliau, Haji Mursahid. Ayahnya Ustadz Husni. Itu ada yang suruh ngaji kubur. Itu suruh ngaji kubur. Dua kali udah selesai, besok nyuruh lagi, ada lagi yang lain buat daftar duitnya. Masya Allah,
Itu anehnya ya, anehnya habis setelah itu Pak enggak ada lagi yang nyuruh saya ngaji kubur, enggak ada lagi. Berarti emang buat ongkos, jalannya buat ongkos. Alhamdulillah Allah kasih daftar masuk. Masya Allah. Udah iseng-iseng doang itu. Ini ada duit segini alhamdulillah. Ya Masya Allah. Waktu itu kan ngaji dikubur itu dikasih 300 ribu. Daftar 300 ribu. Pas banget. Ada dua. Jadi lumayan, yang satu buat pegangan lah. Buat ongkos. Nah itu tuh yang nyuruh saya, ya Pak Guru, ya, yang nyuruh saya itu Ustadz Sofyan. Ketika saya nulis skripsi, saya tulis nama beliau, Ustadz Sofyan, saya tulis. Kan ada terima kasih orang tua, guru, teman semua yang menyebabkan. Saya tulis itu karena saya ingat betul beliaulah penyebabnya. Hakikatnya sih Allah, beliaulah sebabnya. Maksud saya dalam rangka saya berterima kasih. Anehnya juga setelah beliau nyuruh saya untuk berterima kasih, itu enggak ketemu lagi untuk kuliah. Nyuruh saya untuk kuliah ketika itu enggak ketemu lagi tuh. Enggak ketemu lagi udah. Ketemunya kapan? Saya pergi haji tahun 2012. Dulu nyuruhnya 99. Tahun 99. Pergi hajinya 2012. Masya Allah. Iya. Nah, lama banget itu kan. Lama juga itu. Berarti berapa tahun? 13 tahun ya. 13 tahun. Iya. 13 tahun. Ketemu saya. Dia gak kenal saya. Itu aneh. Saya kenal dia. Dia pakai kacamata. Saya panggil-panggil gak nyaut-nyaut. Lalu saya paranin ke mananya. Ustaz, ini kenalin saya ini. Suherman. Saya dulu Ustaz ini yang nyuruh saya kuliah. Masya Allah. Oh iya. Saya lupa gitu. Terus baru ingat, saya ingat, dia ingat bareng sama saya. Terus dia kata gini, ente ingat aja sama saya. Kan saya pakai kacamata. Itu saking apanya? Saking saya pengen berterima kasih sama dia, namanya saya tulis, ya pasti ingat sama orangnya. Terus kata dia begini, entar kita ketemu, maktabnya mana? Ternyata maktabnya sama. Kemudian saya janjian entar ketemu. Tapi ketika janjian saya tunggu-tunggu, gak ketemu-ketemu. Aneh aja gitu ya. Janjian saya sama dia, entah kita ketemuan. Ternyata gak ketemu-ketemu. Gak ada saya tungguin. Wallahu'alam bishawab. Itu beneran orangnya atau bukan itu. Gak ketemu lagi Pak, sampai saat. Masya Allah. Jadi kita sekecil apapun, kita berusaha berterima kasih. Jangan sampai kita gak berterima kasih. Wasilah itu penting. Biar kita apa? Biar termasuk dalam firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jangan sampai enggak terima kasih. Saya punya adik ipar, ya. Dia itu pesantrennya di Langitan, Jawa Timur. Itu kalau lebaran dia enggak putus Pak, tetap lebaran. Padahal udah lulus udah lama, kapan tahu. Ini kan kadang udah rapi ngaji kagak lebaran lagi dah. Lupa sama gurunya. Itu padahal kan jauh Jawa Timur. Makanya ilmunya barokah dia. Masya Allah. Jadi apa? Jangan sampai kita lupa terima kasih sama siapa aja. Sama siapa aja. Sekalipun orang non-muslim bantuin kita, kita terima kasih. Apalagi mah. Ya orang tua kita, guru kita, yang tadinya kita enggak bisa jadi bisa. Apalagi yang tadinya kita enggak dipanggil ustaz, panggil kiai. Itu jangan sampai lupa. Kalau pengen barokah ilmu kita,
hidup kita. Terima kasih. Itu diancam sama Allah, sama Nabi. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti enggak terima kasih kepada Allah. Ya. Wa auratul hurratil kamilati, aurat perempuan merdeka yang sempurna. Nah, kita ini semua merdeka semua alhamdulillah ya. Fi sholati dalam sholat adalah jami'u badannya, seluruh badannya. Hatta batinil ya, kodamnya, sampai dalam kaki. Batin kaki, dalam kaki maksudnya telapak kakinya. Ini perempuan. Maka fayajibu satru, maka wajib menutup telapak kaki itu perempuan. Setelah ibu dah mau nutupnya pakai apa? Mau pakai daun silakan. Mau pakai kertas silakan. Yang praktis pakai kaos kaki deh. Pakai daun primitif banget. Ya, fayajibu satru, wajib menutupnya. Walau minal ardi, sekalipun daripada tanah, tutup. Halal qiyami, ketika berdiri, tutup. Fayakfi dzalika qiyasan, maka cukup demikian itu karena mengkias alama atas sesuatu lawin kasyafa ba'du wirkihi, jikalau terbuka sebagian pantatnya litasyahudihi, pantat, pangkal paha pada tasyahudnya, masalah umpamanya fasatara'u fauran, maka dia tutup dia dengan segera bi'ilsaqi bil ardi, dengan menempelkannya ke bumi. Lakin tapi yajib, wajib alaih atas perempuan itu taharruzuha fi sujudiha, ya, menjaganya pada waktu sujudnya anirtifa isawmi, daripada naik bajunya anbatinil qadami, dari dalam kaki, telapak kakinya. Fa innahu mubtilun, maka sesungguhnya dia itu batal. Ya, jadi dikatakan akan tapi wajib atas perempuan menjaganya pada waktu sujudnya. Jadi ini jangan sampai kita perempuan ya, kalau lagi sujud kakinya locor. Ini banyak kalau lagi sembahyang nih. Sembahyang terawih dah. Ibu-ibu pernah lihat enggak? Banyak enggak, Bu? Banyak. Cuma masalahnya kalau kita bilangin satu-satu, nanti pada ngomel sama kita. Masya Allah, ini kita bilangin aja dah. Istri kita jangan sampai kakinya lonjor lagi sembahyang. Makanya ada orang bawanya itu, ya bawanya mampet-mampet. Nah, kalau mau panjangin dah bawanya. Panjangin. Ya. Panjangin dah, Bu ya. Masya Allah. Biar enggak lojor. Ini banyak lojor. Nah, kalau lojor tadi fa innahu mubtilun, maka sesungguhnya itu membatalkan. Ini banyak sekali. Waktu itu saya enggak sengaja ngelihat perempuan di belakang, perempuan itu banyak kakinya lagi sembahyang. Lojor, batal Pak. Ini krusial sekali ini. Dan banyak ini dialami oleh masyarakat banyak tanpa dia sadar, apalagi yang kagak ngaji, yang kagak ngaji. Ya. Mohon maaf, ibu-ibu kan kadang ngajinya kan enggak kayak begini, Bu. Enggak ngaji fikih begini. Ngajinya ceramah aja, nasihat-nasihat. Musalawatan selawatan. Haji kayak begini nggak tahu nih. Ya. Jadi jangan sampai ibu kakinya lojor. Ini dulu guru saya Kiai Ahmad Syarifuddin ingetin banget masalah ini. Jangan sampai lojor.
Jadi rupanya beliau menjadi perhatian beliau juga. Ya, memang memang begitu emang. Kita lihat banyak yang pada lonjol. Ya, ini pentingnya kita ngaji. Jadi kalau kita ngaji jadi tahu. Jangan sampai lonjol. Illal wajha wal kaffaini. Nah, kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, muka telapak tangan itu enggak apa-apa kelihatan. Nah, mana batasan telapak tangan muka bukan lu. Maka mana batasan muka ibu-ibu ya? Batasan muka dari atas itu ubun-ubun kita. Ya, tempat tumbuh rambut. Lalu ibu bayangin wajah saya ya. Ntar gak bisa tidur lagi. Ini dagunya ya. Dari atas ke bawah tempat tumbuh rambut lalu dagu. Kalau kiri kanan ini anak telinga katakan nih. Anak telinga. Nah, ibu jangan sampai pakai mukena ada rambut yang masuk yang keluar. Jangan sampai ada rambut yang keluar. Ingatin bu, kalau perlu berkaca, bercermin. Di kamarnya ada cermin, dilihat. Kemudian di dagu, jangan sampai ya di dalam dagu, jangan begini. Bisa dipraktekkan ibu yang di dalam. Ya, jangan begini. Ini, jangan kita kayak pakai jilbab. Ini kalau begini, iya keluar, auratnya kelihatan. Ya, batal sholatnya nih kalau begini. Jadi gini yang benar. Ya, begini ya, Bu. Nih. Udah paham ibu-ibu? Enggak apa-apa lihat saya enggak apa-apa. Kamu lihat saya enggak apa-apa. Iya, gratis. Enggak apa-apa. Iya. Jadi gini, Bu ya. Ininya di sini, di dagunya. Dagunya. Lagunya Bu ya. Lagunya di sini Bu. Ya, Bu Haji berikan contoh aja. Nah, jadi lagunya di sini. Sekarang banyak Bu mukena yang kayak begini. Ini bapak-bapak bilangin aja istrinya gitu ya. Di sini. Banyak sekarang sih mukena yang kayak begini banyak. Banyak. Dulu saya jual mukena begitu, kagak laku-laku. Dia bilang macam-macam lah kemahalan apa. Karena memang kita beli yang mahal, yang tebal. Orang sana kan murah, tipis gitu ya. Ya ringkas. Padahal itu nggak masuk ya dalam kriteria menutup aurat. Karena itu kebayang warna kulitnya, nggak boleh begitu. Wa innama lam yakuna auratun li'annal hajata tad'u ila izhariha izharihima. Hanya saja tidaklah keduanya itu aurat, ya bukan aurat tuh, muka sama dua telapak tangan. Ya. Dia bukan aurat. Kenapa li'annal hajata tad'u ila izharihima? Karena bahwasannya hajat itu membawa kepada menampakkan keduanya. Ini di dalam sholat. Nanti di luar sholat lain lagi. Nah, kalau di luar sholat itu mazhab kita ada dua pendapat. Ada yang ditutup semua pakai cadar. Yang kedua ya seperti di dalam sholat. Semuanya ditutup kecuali muka dan dua telapak tangan. Kalau saya pilih yang kedua aja. Yang lebih ringan-ringan aja. Kalau bisa yang ringan, kenapa yang berat itu? Maafin saya pilih yang kedua. Tapi saya rasa ibu-ibu setuju sama saya ya. Ada orang mau masuk pesantren, boleh nggak pakai cadar? Kalau saya di sini nggak pakai cadar. Maafin ya.
Wallahu a'lam bishawab.